kembali lagi di Rio Show. Coba nggak Surabaya. Oke. Wadi. Nah ini ikannya nih. Mana ikannya? Oh. Nih. Jadi ini adalah ikan-ikan yang division champion atau best of division. Oh. Nah, ikannya di atas lagi noh. Coba ditembalikin dulu ke presiden. Nah. Kita yang balikin orang. Tuh ikannya tuh. Ada nama Rio sini. Rio siapa sih ini? Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel. Masih di Nusatik 2023 di ISBSD 14 sampai 16 Juli 2023. Ini kawan-kawan gua lagi di arena kontes ikan cupang beta ya. Nah, kebetulan ini hari kedua dan udah ada para juaranya. Nah, ini di depan gua ya. Ini mungkin kelas apa ya, FCCP mungkin ya, fancy ya, fancy. Nah ini udah ada juara 2 dan juara 3 nya, ini keren banget kawan-kawan ya ikan-ikannya. Nah ini udah ada juaranya ya, 2-3, 2-3. Nah ini ada halpun juga. Nah ini nanti kita langsung aja bersama Bang Munir, kita langsung temuin MC kondang Rio. Kita langsung temui MC kondangnya. Mungkin ada di dalam kali ya. Ayo kita ke dalam yuk kawan-kawan. Wih, kembali lagi di Rio Show. The Dorce ya. Rio. Ini yang mana nih channel nih? Rio banyak. Oh iya, Rio banyak. Rio di mana nih? Rio. Rio. Oi. Gua mau ngajak teman-teman 3.0 channel ya, ngelihat ikan-ikan juaranya. Oke, jadi sebelum kita lihat, kemarin kita sudah menjalankan prosesi penjurian yang kita lakuin dari jam 10 pagi sampai jam 4 pagi. What? 4 pagi? Sampai sahur? Lebih. Kalau 12 jam sampai jam 10, 16 jam. 16 jam. Nah, itu pun jurinya kita 13. Karena entry ini hampir memecahkan muri lagi untuk di kontes beta. Hampir. Nah, kalau mungkin kalau 200-an lagi, ya tembus. Lewat lah ya. Lewat tembus. Berapa sih emang entry-nya sekarang, Komen? Entry-nya 2337. Amazing. Berarti 2 teratas. Yes. Yeah. Kalau kita daftarin muri nggak bisa, masih nomor 2. Iya, masih nomor 2 teratas gitu. Ya udahlah, gua daripada lu banyak ngobrol, durasi panjang, memori gua habis. Kita lihat ikan. Udah, udahan aja. Ya udah. Kasih. Ambekan ya. Iya, ah, Mas, lagi syuting. Lagi syuting. Ya, adalah yang begini-gini nih, enggak bisa dimasuk TV. Lagi syuting. Oke, lanjut. Rio, dari mana kita? Kita langsung, jadi kerennya di event ini setiap yang menang juara 1.
sama piala besarnya itu sudah ada langsung di rak sendiri. Oh gitu. Ya, yuk kita ke depan. Oke, ya. Oke, oke. Nah, dari sini. Ayo Bang Munir. Nah. Ini udah mulai nih sebelumnya kita di Koko Mantuk nih. Weh, coba. Bangga Surabaya. Oke. Wandi. Wandi. Kalau ini live ini. Nah, ini live. Enggak, ini YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Guys, ini Sultan dari Surabaya, Pak Andi, Naga Surabaya nama timnya, yang luar biasa supportnya di Percupangan. Apapun ya, karena kalau kita ngomong support itu nggak cuma uang, ya, dia bertahan betul. Untuk main terus, belajar terus itu support. Support ya. Dan ikannya juga di sini ada. Ikannya. Wih, yang masuk. Turun, cuman didoain banyak orang nggak bisa kece. Oh, iya. Kalau dia kece berturut-turut, takutnya dia bosen. Ah, iya. Nah, jadi yang sekarang nggak boleh kece. Oh, gitu. Kalau kece terus, menang terus, males. Males. Jadi tujuannya mau kalah di sini. Tujuannya orang-orang mau menang, dia mau kalah. Kalau ini sengaja, nggak boleh kece. Oh, gitu. Gak boleh. Biar besok belanja lagi. Oh, gitu. Kalau dia kece sini, udah libur dulu ya gitu. Salah satu yang bikin gua tahan di Cupang ini adalah ini MC. Amin, ya. Amin. Makasih. MC kondang ya. Oh. Demen dia liat perut gua. Demen dia. Dia kendaraannya muter-muter. Belum disuruh. Dan lagi Cupang ini ya dibilang bukan hobi murah lo ya. Ya. Belanjanya tiap hari bisa 1 juta, 2 juta per hari. Per hari. Belum lagi tiap hari, tiap minggu kontes. Nah, kontes entry-nya kan kita kan 10 sampai 20 ekor. Kali 1.000. Kali 1.000. Ya, paling murah. Jadi, paling murah, jadi 30 juta masuk sudah 1 bulan pasti. Jadi siapa yang bertahan, emang kalau memang hobi, kalau bertahan ya bertahan ya. Gitu. Betul. Kan namanya hobi buang duit ya. Nyari duit kerja ya. Iya, benar. Kalau mau nyari duit kerja. Oke, baik. Oh, thank you banget. Nah, ini ikannya nih. Mana ikannya? Oh. Jadi ini adalah ikan-ikan yang division champion atau best of division. Okay. Sama, cuma beda nama aja. Ini double tail, multi. Iya, double tail. Jatuhnya ini koi. Koi. Ya. Okay. Koi. Di color variation. Langganan BOS. Ini langganan BOS dong. Tuh. Nah, terus abis itu ya ini multi plakat. Okay. Ya, ini beda kelas. Ini giant, reguler. Oke. Okay. Ini yang udah para juaranya ya, yes. Yang juara satu. Nah, ini juara satu diadu lagi, Bang. Nah, jadi kalau di Cupang itu, nah Om Rio kan pernah di Cupang ya. Ah, Bang Munir nih. Kita gini, Bang Munir. Kalau di Cupang itu biasanya dari kita nyebut placing. Placing 3-2-1. Ada nomi, biasanya nominasi placing. Yang juara satu kita adu lagi menjadi best of division. Oke. Karena satu divisi itu dia banyak kelas. Betul. Setiap kelasnya misalkan divisi A, A1 sampai A10, juara satunya diadu. Dipilih menjadi best of division A. Betul. Nah, gitu. Lanjut, udah gitu nanti di Cupang ada namanya BOO. Best of optional. Ya, jadi ada dua kategori, reguler dan optional. Okay. Optional itu dimulai dari misalnya female. Betul. Yang junior. Nah, reguler-regulernya di best of show. Nah, ini dia nih. Ini best of show. Ini yang apa kok? Ini ya fancy. Yellow fancy. Nah, itu ada di atas lagi noh. Coba ditembalikin dulu Pak Presiden. Ya. Kita yang balikin orang. Tuh ikannya tuh. Ada nama Rio sini. Rio siapa sini? Yang mau nge-shoot. Iya tuh. Ikannya Rio, berarti ini ikan boleh gue bawa pulang. Boleh. Gue gak tanggung walaupun nama gue Rio. Tuh. Aduh, di atas ikannya kawan-kawan. Ya gini, gue buka. Coba dia buka. Ya. Buka kok. Kalau Koryo yang buka-buka mah nggak masalah, Bang Munir. Kalau kita yang buka-buka ngeri. No, ikannya no. Hai, mewah ya. Mewah. Untuk dikelar, sebenarnya dulu BOS tuh nggak boleh ikan-ikan ini nggak boleh naik. Oh gitu. Sekarang di event ini color variation boleh beradu sama reguler. Oke. Okay. Listnya mantep banget ya Rimnya ya. Iya. Rimnya mantep banget Rimnya. Hai. Itu jarang banget ya. Ini fancy tricolor. Atau kita bilangnya ini fancy
marking. Ya, itu rimnya lihat ya, Mbak, di anal, anal yang bawah. Ya. Sampai ada garisnya, lihat enggak? Ya, garisnya ya. Kan bawah doang. Ya. Ini sampai naik. Ya, ya. Nah, itu istimewa juga sih soalnya. Mewah ya. Ya. Oh. Oh iya, enggak kelihatan. Wah, ini dia nih. Nah. Tuh, sampai ke atas ya dia ya. Di belakang ya. Tuh. Dan kalau di standar ini kita kan mengacu pada IBC. Oke. Okay. IBC itu enggak boleh trim. Trim itu salonan. Oke, kalau SNI kan wajib. Maksudnya. Wajib. Sebenarnya gini ceritanya, Om Rio. Oh gitu, gimana? Gini ini ceritanya. Gue tahu dari dalam kot ya. Begini ceritanya. Ter, backsoundnya. Misteri. Oh. Lambaikan tangan. Lambaikan tanganmu. Jadi sebenarnya di SNI juga tidak diwajibkan. Oke. Okay. Cuma pada saat itu kebetulan tidak ada lawan lagi yang naik ikan salonan. Oke. Okay. Akhirnya tradisi itu tercipta. Oke, okay, begitu ya. Ya. Saya dengarnya juga langsung dari Edi Sudrajat kalau tahu. Oh, Babe Edi gitu. Saya bilang, "Be, SNI wajib salonan tidak Rio, sebenarnya tidak wajib salonan." Gitu, Bang Munir. Cuman karena pada saat itu yang menang ikan itu karena bagus, ya udah orang mau nggak mau ngerjain gitu biar menang gitu. Oh gitu. Ya. Jadi begitu. Tapi tapi kalau di SNI itu disah-sahkan saja, maksudnya gitu ya? Iya. Karena sudah mungkin sudah berjalan ya. Karena sudah berjalan dan sudah tradisi. Iya. Gitu. Jadi kalau dan sekarang SNI bahkan ada yang original aja. Ada yang original. Iya tentu pasti ada yang original, ada yang salon, cuma ya. Disahkan maksudnya gitu. Disahkan boleh aja. Ya, ya. Boleh aja. Tapi gitu. Kalau di sini seandainya ketahuan ikannya di DQ. Oh, langsung di dish. Iya di dish. Iya tidak bisa ikut. Gak ada ampun. Gak ada ampun. Gitu. Walaupun kita bilang ya ini kan pinter-pinteran ya. Ah. Cuman kalau memang ketahuan ya kita minta maaf aja. Gitu. Oh, tapi jurinya biasanya tanggung jawab di DQ. Salonan dia akan jelasin bener gak, kalau bener ya udah kita terima aja. Oh gitu. Siap. Jadi buat para pemain kontes bukan karena mau nyari hadiah, berarti kejujuran juga harus diutamakan. Ah iya betul. Ya kan? Betul, kejujuran. Gitu. Nah ini ikan-ikannya nih kok ya? Ya ini champion. Semuanya yang di, ya kita bilang BOD lah. Ini. Nah, ini BOS. Oh. BOO-nya bentar ada di mana ya? Yang dari sini yang apa? Dari 2000 berapa tadi? Ini yang terkini. Nih, iya. Ini Brulim BOO-nya. Oh. Oh, ya BOO-nya ya. Rapi ya? Ya. Rapi banget kalau rombeng kagak menang dia. Kalau rombeng pakai kaleng. Iya, tuh kaleng-rombeng. Oh, tapi ikannya berak kok. Oh. Sehat. Ikannya sehat, berak. Eh, matanya berapa? 2. 6 sama kita. Cakep. Iyalah, Blue Rim mewah nih. Tuh. Dan ini just info ya. Gimana kok? Yang BOO dan BOS satu farm. Gila enggak diborong sama satu farm. BOO satu farmnya dan BOS satu farm. Yang mencetak satu orang. Tapi ownernya beda. Ownernya udah beda. Iya, maksudnya dibeli sama orang berbeda. Iya, tapi yang mencetak satu farm. Satu farm. Itu jarang terjadi sih. Biasanya. Boleh kasih clue nggak farmnya orang mana? Namanya Betamun ID. Betamun ID. Iya. Itu daerah mana kok? Daerah Dadap. Dadap. Dadap Tangerang. Itu bukan clue. Udah jelas. Ya, tapi kan namanya Beta ID. Jelas jadinya. Ya, jadi itu, ini menurut gua sih pribadi ya, Om Rio. Ah. Bang Rio. Satu pencapaian yang luar biasa sih buat FAB. Kalau wah iya dong, karena ini piala paling gede dua-duanya. Iya loh. Nusatik IBC internasional. Ya. Tapi ada nggak kok ikan di luar dari Indonesia yang masuk? Ada. Singapura main, Malaysia main, temen. Gue nggak hafal ikan yang mana. Ikan yang mana? Oh nggak hafal. Ya. Kayaknya untuk coba dia, gini, mungkin kalau misalkan kak, ya, lo ngomong Indonesia ya, ya gitu coba bang, coba tanya, ya. Kita pakai, coba kita tanya, kita ngomong pakai bahasa Indonesia dia ngerti nggak? Kalau ya. Dia ngerti berarti dia dari orang Indonesia, luar, ya. Kalau nggak ngerti berarti orang luar, ya. Coba, coba aja ngomong kok.
jadi gue yang gila sih. Gue mauan aja lagi, orangnya gue gampang banget disuruh apa, mauan aja. Padahal gue gak tau ya, kasihnya kan gue ya, kenapa iya. Gue yang jalan juga. Padahal gue gak tau ya bang, mau aja ya. Mauan. Gak, ini dari Indonesia itu tuh. Kalau Big Air ini dari Indonesia Big Air. Nah, ini kalau ngomong Indonesia ya teman-teman udah tau lah. Wah, itu mah yang nyiptain kan orang Indonesia. Iya, nah, Pabe siapa? Pabe, lupa deh. Gue lupa namanya. Pabe Diwai. Pabe Diwai mah tadi ngonten. Iya, orang Sleepy ya kok ya? Ah, iya betul. Pabe Diwai gue lupa lah itu dah, pokoknya itu yang... Ya, salah satunya Pabe Edi turut serta juga. Turut serta? Iya, ada di situ juga. Nyetakin serit. Gak nontonin lah, ngapain dinyentang, nontonin. Nah dia ngapain aja sih orang ganggu-ganggu. Awas-awas ya. Internasional. Iya, dari jadi internasional bang. Nah ABC. Juri kita, Filipina, Thailand, UK, ada jurinya. Singapura. Malaysia. Ya, ada oh, lagi udah kunjungan pulang. Ke Betamun. Ya, mereka karena ini, dia lagi kunjungan. Oh, yang menang ini? Juri-juri pada mau kesana mau lihat. Pam ya? Iya, pam. Keren ya? Mantep, mantep. Pam ya, kalau tau gedenya nih. Dari sini, sampai tulisan RDI itu. Sampai tulisan RDI? Iya, pam ya. Kalau boleh tahu, hadiahnya ini di BOS. Nah! Kaget gua. Lupa gue. Lu pake nanyanya yang gak ngomong. Boleh gak? Tunggu, gue ambil handphone dulu. Bentar ya, gue ambil. Lupa yeah. Bener. Lupa ya, lupa. Kayak ngomong hadiah lagi. Oke, ngomong hadiah lagi. Iya, Kak. Kan kalau misalkan teman-teman mungkin Nusatik tahun depan mau ikutan kan, wih, keren juga nih hadiahnya segini nih, Get. BOO. Kok gak ada BOD ya? BOD ini namanya. Oh, BOD ini... DC. Sekarang DC. Enggak sih, sama aja teman. Mau pakai BOD boleh, mau pakai DC boleh. Oke. Tahu gua kan ada BOS, BOO, BOD. BOD ya. Gitu kan. Jadi ini pengganti aja nama berarti. Oh, gitu. Nah, untuk sini. Nah, sini woi. Nah, diam. Udah diam. Nah, untuk juara kameranya. Jadi untuk juara 1-2-3 biasa dapat trofi. Oke. Okay. Ya. Ya. Untuk Best of Division, tuh masih Best of Division namanya tuh. Oh, oke. Okay. Oh, masih Best of Division ya. Jangan lupa follow ya. Ya. Itu dapat uang tunai sebesar 888.000. 888.000 ya. Jadi 889.000. Kitanya enggak ada apa-apa, kan 2.000 buat parkir. Oh, iya buat parkir maksudnya. Terus BOO. Ah. Ah, ya. 3 juta. Yes. 888.000. Best of Show. 8.888.000. 8 juta. Tuh. Berarti ini wah, ini terbesar ya teman ini. Enggak. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar lagi. Ada yang BOD aja mau 10 juta waktu itu. 10 juta. BOD aja. Ada juga yang motor ya. Motor GC-nya GC. Sama BOS. Oh, oke. Okay. Iya, itu paling besar, Bang. Ada motor. Kalau di sana di daerah Lenteng Agung kontes hadiahnya motor. Motor apa? Motor matic, motor baru. Cuma dia kalau dapat inian, kalau dapat jumboan jaketnya. Oh, Galat Amalele. Indukan, indukan. Dapat yang buta. Yang pintar dapat mancing gratis. Lama mancing keributan aja loh, Tio. Lihatin orang banyak. Iya diomong segala macam lele apa? Kita bingung, iya bener kalau lele dapat motor. Iya, kan nggak salah, gua kan sama-sama ikan kok, sama-sama kontes. Iya, nggak itu nggak kontes, lu nggak lihat ikannya. Kalau kontes lomba di showing. Ya? Lomba ya. Lomba. Itu lomba ya. Iya lomba. Ah udah, tawa mulu kok bang. Udah capek deh, capek dengerin yang ngoceh capek. Iya, nggak berhenti pokoknya. Iya, kuat-kuatan. Ya udah Koryo, satu pesan dari Koryo buat percupangan Indonesia gimana? Pesan saya jangan berhentilah untuk terus mewarnai percupangan Indonesia.
mewarnai itu dalam hal support juga ya. Ya jadi kita bisa hidup karena support dari semua orang kan. Okay. Ya komunitas ini bisa berjuang karena ada orang-orang baru yang terus mau mencoba. Penghobi ya, baru. Penghobi baru. Jadi selain cuman biar kita tambah solid, penghobi barunya tambah banyak. Ya. Kontesnya tambah megah lagi. Wih, amin, amin, amin. Dan satu lagi harga cupang naik lagi. Biar semua, nggak cuma cupang sih, ikan hias apapun lah. Iya, ya, intinya biar para pedagang di pasaran juga ya, hidup sejahtera lagi. Gitu. Sedih soal, suka sedih kalau ngontes ya, di pasar. Tapi seenggaknya kita harus bangga sama orang yang mau berusaha. Orang-orang yang nggak pernah pantang semangat itu yang betul, luar biasa. Betul, 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 betul. Kalau diajak ngomong serius mah bener. Iya, ini lagi serius nih. Lagi bener nih dia, lagi kesambut. Aduh, Pak Jokowi nih. Tuh kan Pak Jokowi. Ya, halo. Ya, Pak Jokowi. Sana ya. Siapa? Pak Jokowi ya. Ngapain? Okay. Yang Grab. Okay. Kan Pak Jokowi nge-Grab yang langganan gue. Oh, nama tukang RI 1. Pak Jokowi lah tetangga. Nama tukang Grab-nya Pak Jokowi. Antar makanan dia. Iya, iya. Halo, udah bang, ini makin kagak beres sudah. Udah, pakai kaki, buka kita di sini. Udah, Mario, makasih ya. Mario, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Main ke, jangan lupa subscribe nih teman-teman channelnya di 3.0 channel. Ini siapa ini? Ini. Hotel 71, jangan lewat 72. 70 juga boleh kurang. Harus pas aja ya. 71. Oke. Oke. Lupa like and subscribe biar terus berkembang videonya. Oke. Kita bisa menyajikan video-video yang berkualitas. Thank you Koryo ya. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja tuh. Ada 20 menit lebih ngobrol-ngobrol bersama Pak Kak. Tapi 5 menit tuh potong. Iya, jadi 5 menit. Closing ya, udah ya. Oke, mungkin segitu aja Koryo. Terima kasih banget ya atas info-infonya. Semoga makin maju percupangan Indonesia kayak dulu lagi. Oke. Ya wes. Gua mau ngesut ikan-ikan ya yang keren-kerennya itu ikan-ikan pemenangnya. Oke. Thank you. Oke. Oke. Oke.